Warahmatullahi Wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi pihak Nova Music, saya ucapkan selamat datang ke majlis yang dianjurkan pada malam ini untuk meraihkan rakan-rakan media dan para peminat sempena dengan pelancaran single terbaru Hakim and the Magistrate berjudul Saksama. Ribuan terima kasih kepada semua kerana dapat bersama kami untuk menjayakan malam ini. Percaya atau tidak, sudah hampir 10 tahun Hakim and the Magistrate berada dalam industri muzik tempatan. Dalam tempoh tersebut, pelbagai kejayaan telah digenggam Hakim and the Magistrate. Lagu Mewangi yang dikeluarkan pada tahun 2014 berjaya menjuarai hampir semua carta stesen radio dan mencapai 12 juta tontonan di YouTube. Lagu Portrait yang dikeluarkan pada tahun 2015 dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu. Dan ATM juga berjaya menggondol anugerah persembahan terbaik dalam acara anugerah tersebut. Dan video lirik Portrait mencapai 25 juta tontonan di YouTube. ATM juga pernah memenangi anugerah artis kolaborasi duo berkumpulan popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian untuk tahun 2015 dan 2017. Dan juga anugerah grup duo meletop dalam Anugerah Meletop Era pada tahun 2017 dan 2019. Kesemua kejayaan ini meletakkan Hakim and the Magistrate sebagai antara kumpulan muzik yang paling popular di Malaysia. Kejayaan yang dicapai ATM selama ini disumbang pelbagai pihak. Sudah pasti penulis-penulis lagu Hang Nadim, Luck, Bunga Cantik dan anggota ATM yang lain menyumbang besar kepada kejayaan tersebut. Selain ahli ATM, dengan kemahiran permainan alat muzik masing-masing menyumbang besar kepada penghasilan sound tersendiri Hakim and the Magistrate. Sokongan jitu para peminat menyuntik semangat untuk ATM terus menghasilkan karya terbaik. Dan sudah tentu antara penyumbang terbesar ialah sokongan daripada semua media. Setiap saat lagu-lagu ATM berkumandang di radio menempatkan ATM di hati peminat. Setiap minit kemunculan ATM di TV melebarkan lagi pengaruh ATM. Setiap inci muka surat dalam surat khabar atau paparan skrin di laptop atau handphone untuk berita mengenai ATM meluaskan lagi golongan peminat mereka. Oleh itu, sempena dengan pelancaran single terbaru ATM, Nova dan ATM menganjurkan acara istimewa malam ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan media dan para peminat di atas sokongan anda selama ini. Satu tepukan gemuruh untuk anda semua. Single terbaru ATM Saksama, ciptaan seluruh anggota ATM dan lirik ditulis Bunga Cantik, boleh mula di stream di semua pelantar streaming muzik mulai hari ini. Video muzik rasmi Saksama boleh mula ditonton di saluran YouTube Nova Music Videos jam 8 malam ini, diikuti live streaming after party ATM bersama ahli-ahli YouTube Premium jam 8.05 malam tadi. Selepas itu,
kita semua akan dihiburkan persembahan istimewa ATM sempena dengan pelancaran single terbaru mereka ini. Menurut Hakim, single terbaru ATM Saksama adalah permulaan baru untuk perjalanan ATM seterusnya. Ini termasuk perancangan untuk penghasilan album penuh dan penganjuran konsert besar dan siri jelajah ke seluruh negara. Saya yakin rakan-rakan media dan peminat akan terus bersama ATM dalam perjalanan seterusnya mereka ini. Sekian, terima kasih banyak di atas perhatian anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.